السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hluluk datam min lisan yafkahu qawli Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban fi darikal firdausi ya rajwana Amin ya Rabbal Alamin nama ba'du Para habaib, masyayikh, ulama Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan khusus, habibana wa murabbina Habib Idrus Wa kiai kita Kiai okay, Haji Hubari, yang sudah beberapa kali bertemu dengan kami yang insya Allah senyumnya menawan hati tapi bujunya mek siji insya Allah mbak Siti nonton ya? dan Habib Husain yang juga kami hormati serta Habib yang lain wabil khusus Tamir ta Masjid Al apa ini Al Hidayah Wabil ridawal inayah, jadi ada lengkapnya wabilai taufik walidaya, wabil ridawal inayah, sumber hidayah, kulon jenengan. Pertama dan juga teman-teman semuanya, jamaah majelis, termasuk mohon izin habibana untuk menyebut majelis kami, walaupun masih kecil, mohon ridoknya habib untuk mudah-mudahan bisa menjadi besar, yaitu majelis al-muhajirin. Yang kebetulan majelis ini insyaallah embrionya atau terlahir terinspirasi dari majelis Rasulullah. Dan alhamdulillah Habib ini sudah melanglang buana sampai ke Irak. Jadi majelis al muhajirin ini posisinya berada di Irak. You know Irak? Heeh, Irinani Jarak. Jadi tempatnya di Jalan Putat Jaya. Putat Jaya itu sono titik itu Jarak. Enggak pernah roh toh? Alhamdulillah selamat ya. Tapi satu-satunya jalan yang terkenal di Indonesia sekarang ini jalan jarak, yang lainnya tidak ada. Jaga jarak, jaga jarak, tidak ada. Jalan jaga Dharma Indah, Dharma Indah tidak ada. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah. Saya ngaturakan saya sembah nuwun bersyukur atas nikmat Allah bisa ketemu dengan Habib kita, para kiai kita dan orang-orang soleh seperti antum semuanya. Amin ngono lho rek. Didoakan didoakan amin kok plonga plongo. Sing jawab soleh, sing jawab amin tak nih dadi wong soleh Sing jawab amin insya Allah semakin soleh Sing gak jawab amin berarti doah doe. Nauzubillah min dalik. Hadirin tidak banyak dalam atur datang panjenengan. Saya hanya ingin secara pribadi maupun keluarga atau yang mewakili Majelis Al-Muhajirin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim ya ini Idul Fitri itu bukan lebaran. Jadi kalau dengan nyanyi selamat hari lebaran itu salah itu. Nek lebar itu berarti wis wis morat marit meneh wis. Sing salat saiki wis belakra Sing wingi sholat, saiki korak itu jangan jadi Idul Fitri itu sebetulnya mengapa Syawal ini dinamakan Syawal itu adalah peningkatan dan ngapunten Habibana kalau boleh mohon izin jadi ternyata pasca Ramadan yang sudah semakin lama meninggalkan kita karena tidak mungkin dalam satu tahun ini Ramadan semua walaupun Rasulullah bersabda lau ta'lamu ta ummati ma fi Ramadan, latamanau antaku nasanatu Ramadan. andaikan umat saya mengetahui hakikat yang luar biasa yang ada di bulan suci ramadhan itu maka berharap bu apa itu bu itu berharap agar satu tahun itu ramadhan semua maka ketika hadis ini, ini sebuah harapan bahwa pasca ramadhan tidak berhenti begitu saja maka setelah ramadhan berlalu maka yang harus kita lakukan adalah majelis Rasulullah. Kenapa majelis Rasulullah? Majelis itu singkatan pengumuman. Ini paham borat ini? Paham ya? Saya takutnya nanti saya ngomong ngalor ngidul jenengan nggak paham susah nanti. kadang-kadang oh ada yang ngomong enak-enak salah paham kok. Ada dua orang, si A sama si B. Tiba-tiba si B ini datang nangis-nangis sama di depan si A ini. Cak, cak. Apa oh, sampean kok nangis? Ah, adikku kecelakaan. Lah kok iso? Iya. Adikmu jenenge sapa? Rawan. Lah sampean kok roh? Iya nang ngomong mong rawan kecelakaan ngono. Eh ternyata, ya kan? Lah kok gak lapor polisi ae sampean? Ayo apa lapor polisi? polisi dukur sak mono. Ya. Polisi 200 meter. Polisi dulu sak lah, aku sak ini gara-gara salah salah paham. Paham ya teman-teman ya? Fahim tum? Wah, uh, gue ya understand? Nah, stand gitu ya. Jadi kenapa majelis? Majelis itu singkatan. M itu apa? Mengenang. Ya, mengenang indahnya Ramadan. Semangat ibadah Ramadan kita kenang. Tidak berhenti begitu saja. Terus apa? Mari apa? eh apa? mari M apa? A. A itu amaliahkan. Ini cara bahasanya untuk modern, anak-anak gaul sekarang aplikasikan. Sama yang ngerti orang ini. Aplikasikan Ramadan dalam segala aspek kehidupan. Yang rajin ibadah, ya, istiqomah aplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Innalladzina qalu rabbunallah Sekini Allah sing kono ngowo okay, ngono. Agak pada kompak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. <tuh> Suara kula niku masyaallah nate juara satu Korik dari belakang beda dengan akhinal karim siapa namanya mas tapek mantu ya <tuh> jamaah sekalian rahimakumullah ya jadi aplikasikan kulan jenengan yang sudah terbiasa ibadah di bulan suci ramadhan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> sumastakomu istiqomah ya panjenengan yang terbiasa sodakoh giat di bulan suci ramadhan mari kita aplikasikan dalam segala aspek kehidupan. M, A, terus J C itu yo J C <laughs> itu jangan kendor semangatnya. Jangan kendor ibadahnya, jangan kendor majelisnya, jangan kendor jalsahnya. Rasulullah Muhammad. E. Tuh C. Apa nih ya? E. Ya? E Eh lama, Gara-gara sama sepan aku malah hilang konsentrasiku Ini mau aku ngarang karun diingkluk ini mah kok Eh tak, tak nyimak gaya nih tapi ngelamun nih gimana <laughs> Ayam am sorry, Bib. Eh, Alvan, Bib. Masya Allah. Eh, eh itu nek coro Jawa ne, eling eh tur waspodo. Nopo, godaan setan ada di mana-mana. Sebabnya kenapa? selama Ramadan setan kan dibelenggu ya kan? Wong selagi setan dibelenggu itu loh masih banyak orang yang sartel mahput golong nong pasar ngutil nong manjumbut nong tonggo nyolong. Lah apalagi pasca Ramadan. Eling tur waspada. Maka eh dalam bahasa Indonesia adalah evaluasi. Evaluasi proses dalam kehidupan kulon jeningan, tidak merasa sok paling banyak ibadah kita, tapi selalu kita evaluasi. nek cara kawule wong Jawa niku ngeten wong sing apik niku kudu pinter rumangsa so. ora rumangsa so pinter lho mik pinter rumangsa so. ora rumangsa so. pinter kaya aku ngene kudu pinter rumangsa so. nek ngomong aja suwe-suwe mulane sakmene wae eh tapi tak terus lesek ya enggak apa-apa ya nah, e evaluasi terus apa ya majelis L Masa dulu lolo L itu luaskan ilmu kita Makanya kenapa majelis Rasulullah ini tidak hanya maulid saja Di sini juga majelis ilmu Minal ilmi fi buhuril fawaiti Maka dari itu teman-teman semuanya yang namanya luaskan ilmu karena kita ini man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man al akhirah bil ilmi kepengin bahagia dunia akhirat ikut dengan ilmu ya bukan dengan menghalalkan segala macam cara wong nek ngerti ilmu kepengin sogeh insyaallah dengan cara yang halal bukan wal kedua lora kode ora kadal ora aspal ora guling ora bantal orang kodok, orang kadal, pokoknya orang haram, orang halal, pokoknya kalau ya kuntal itu jenis orang Iku wong mursal nauzu bila ini luaskan ilmu terus apa ya? iya, itu adalah iman kita semakin kita kuatkan hasil didikan Ramadan harus memperkuat iman kita dan juga imun kita perhatikan ingat ini masih situasi virus mbak virus mbak corona gayamu gak apal virus corona ini naik nek coro bahasa Indonesia nek coro wong Jawa wong Jawa Tengah jenenge pandemi pandemi ku dulu lebih ngatemi bareng lo ya imun dijaga terus apa yang terakhir S S itu sholawat terus-menerus Makanya majelis Rasulullah Salawat terus menerus Untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita semuanya Termasuk saya mohon doa restu panjenengan Agar bisa istiqomah bersama Habibana Bersama antum semua Agar hidup kita ini semakin terarah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kiamat masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Masya Allah santen persane klopo ya tuku obat yang meduro Wis adoh ya cekap semanten atur kula menawi lebat nyuwun pangapura ya nek cara wong Jawa Idul Fitri itu dilambangkan dengan kupat. Napa kok kupat? Kupat niku nek salah ngaku lepat. Mangkane kupat niku isine lontong. Napa kok lontong? Sing ala-ala ben kotong. Duduhe santen mulane salah nyuwun ngapunten. Bungkusé lontong niku wae sing jenenge kupat niku ternyata terbuat dari napa? Janur. Kenapa bukan daun pisang? Karena pisang itu kalau disingkat jelek artinya pisang, pipis merangsang, belas gak cocok. <silence> Makanya bungkusnya lontong ini dari daun janur. Nah pokok janur, jaa nur datanglah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang sudah bersihkan hablumin Allah selama Ramadan, dibersihkan dosa-dosa kita sesama hadkul adami ini, insya Allah bersinar cerah ceria setiap saat bagaikan reksona menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa alaikum. Ihtinasyurabal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.